Selamat datang ke 7 Fingers Channel. Hey, what's good bro? Welcome back with my guys, Shopee X 7 Fingers. Okay guys, hari ni kita nak react Bung Tomo pidato di mana sebenarnya video ni dihantar dan juga dikirim daripada salah seorang subscriber kita. Terima kasih yang request aku untuk aku react video ni, dan aku diberi tahu bahawa video ni sangat menyayat hati dan juga sangat mengharukan sesiapa sahaja yang menonton video ni. Dan aku nak tengok lah sama ada betul ke tak dakwaan tersebut ataupun apa yang orang cakap tu betul ke tak kan. So aku nak tengok lah hari ni macam mana dia punya keseruannya itu gimana tu guys. Jadi aku nak cakap terima kasih kepada korang yang tidak putus-putus dan juga tidak henti-henti support Seven Finger Channel. Dan korang sentiasa request aku untuk react video itu video ini. Aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang kerana sentiasa menyokong Seven Finger Channel. Dan sebenarnya sokongan anda itu membuatkan aku untuk terus berkarya dan untuk terus bersemangat lah dalam dunia YouTube ni kan. Terima kasih banyak-banyak guys. Jadi kalau korang masih baru dengan Seven Fingers Channel, selamat datang aku ucapkan. Dan terima kasih kerana menyinggah dan juga singgah dan juga tekan video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like this video, dan juga share kepada rakan-rakan korang. Ingat subscribe itu gratis guys. Jadi selamat datang ke Seven Fingers Channel di dalam segmen reaction. Alright, let's go, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia. Sorry ya guys kalau aku agak diam dan juga tak berkata apa-apa kan, kerana aku cuba untuk menghayati video ni. Terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Papua, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau tidak akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng ini
penting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Merinding, guys. Message yang dia nak sampaikan tu betul-betul mengharukan dan juga memberikan semangat yang tinggi ataupun membakar semangat kan. Aku jarang sebenarnya, tak selalu react video-video yang mengharukan, yang menyedihkan ni kan. Biasanya aku akan react video-video yang seronok untuk ditonton kan, lucu, kocak, apa lagi, video-video yang berkaitan dengan hiburan lah biasanya aku react. Tapi kali ni demi untuk memenuhi requestan daripada subscriber, aku gagahkan juga untuk react video-video yang mengharukan. Tapi apa-apa pun, video ni sangat menarik dan bagus untuk menaikkan semangat patriotik yang ada dalam diri kita. Aku nak cakap terima kasih kepada subscriber yang telah request aku untuk react video ni, dan terima kasih banyak-banyak. Dan aku pun tak tahu nak cakap apa lagi dah. Dia memang mengharukan, kau tahu tak? Dia tak tahu lah. Okay guys, itu saja video kita pada kali ini. Tak tahu nak bagi komen apa, tapi harapnya reaksi aku ni kan, gerak badan, muka dan sebagainya, boleh menggambarkan lah betapa mengharukan video ni. Dan okay guys, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.